Halo sobat, kembali lagi bersama Dunia Terang. Kali ini, Dunia Terang akan membahas tentang tempat paling indah dan unik di dunia, seperti surga. Jika membicarakan keindahan dunia ini, tentu tak akan ada habisnya. Alam ini seakan tidak pernah berhenti memberikan kejutan dan membuat kita kagum. Dunia ini ternyata menyimpan banyak sekali surga tersembunyi, yang bahkan tidak banyak orang mengetahuinya. Tempat-tempat tersebut memiliki panorama yang memukau, dengan alam yang masih terjaga. Saking indahnya, tempat-tempat tersebut sering disebut-sebut sebagai serpihan surga, bahkan serpihan-serpihan surga tersebut belum tersentuh campur tangan dari manusia. Mulai dari pantai, hutan, pulau, bahkan air terjun dan goa juga masuk dalam daftar tempat paling indah di dunia. Penasaran dengan serpihan surga yang ada di dunia ini? Berikut 5 tempat paling indah dan unik di dunia, yang Dunia Terang telah rangkum dari berbagai sumber. Di urutan pertama, ada Waitomo, Glow Worm Cave, di Selandia Baru. Ternyata, goa tidak selalu gelap dan menyeramkan. Waitomo, Glow Worm Cave, di Selandia Baru, merupakan salah satu goa paling indah di dunia. Goa di Selandia Baru ini, menawarkan pemandangan tak biasa, di dalamnya layaknya gemerlap bintang. Gemerlap bintang tersebut berasal dari cacing dengan nama Latin Arachnocampa luminosa. Dalam kegelapan, hewan ini akan mengeluarkan cahaya berwarna hijau dan biru. Di urutan kedua, ada Salar de Uyuni, Bolivia, Amerika Selatan. Salar de Uyuni memiliki area seluas 10.582 km, sekaligus menjadi cermin alam terbesar di dunia. Terletak di antara Potosi dan Oruro, dekat puncak pegunungan Andes, Bolivia. Dataran garam ini terbentuk oleh beberapa danau prasejarah yang berubah bentuk sekitar 30.000 sampai 42.000 tahun yang lalu. Setiap tahun, para turis berdatangan ke Salar de Uyuni untuk menyaksikan fenomena cermin raksasa tersebut. Selain bercermin di sana, pengunjung Salar de Uyuni juga berkesempatan untuk menyaksikan kawanan burung flamingo merah muda yang memang menjadikan kawasan dataran garam ini sebagai habitat mereka. Di urutan ketiga, ada Blagaj, di Bosnia dan Herzegovina. Blagaj adalah sebuah desa atau kota di wilayah selatan timur Bosnia dan Herzegovina. Desa tersebut merupakan satu tempat terindah yang ada di negara tersebut.
Desa Blagaj terletak di lembah sungai, dan dikelilingi tebing-tebing serta pegunungan yang indah. Dari kota Mostar, kamu cukup berkendara selama 15 menit saja. Blagaj Teke atau Biara Darwis, juga merupakan tempat suci yang dibangun sekitar tahun 1520 di desa itu. Urutan keempat, ada Moraine Lake, di Kanada. Moraine Lake merupakan danau glasial seluas sekitar 14 km, dari The Village of Lake Luce, Alberta. Danau yang terbentuk dari aktivitas gletser di masa lalu ini, berada di ketinggian 1885 meter, di atas permukaan air laut. Danau Moraine ini, sangat terkenal dengan pemandangannya yang berwarna biru es. Di urutan terakhir ini, ada Canola, Flower Field, di China. Sesuai dengan namanya, Canola, Flower Field adalah ladang luas yang ditanami banyak sekali bunga canola, yang tumbuh subur. Taman bunga yang berada di negara China ini, lebih sempurna kalau dikunjungi di saat cuaca sedang cerah, dengan langit berwarna biru. Warna kuning pada bunga canola, dan perpaduan pemandangan sekitar perkebunan ini, tampak seperti lukisan alam. Itulah beberapa tempat paling indah dan unik di dunia, yang wajib dikunjungi oleh sobat semua. Bagaimana Sobat Dunia Terang? Apakah Sobat tertarik untuk mengunjungi salah satu tempat terindah ini? Nantikan informasi menarik lainnya, dari Dunia Terang pastinya akan kembali lagi, dengan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.